Halo Sobat Bola, berikut ini hasil 4 pertandingan Serie A di pekan ke-37 tadi malam. Kemudian update klasemen terbaru dan jadwal pertandingan selanjutnya yang akan ditayangkan oleh RCTI. Hasil pertandingan tadi malam antara Bologna lawan Sassuolo berhasil dimenangkan oleh Sassuolo dengan skor 3-1. Di pertandingan lainnya, Napoli berhasil menang 3-0 atas Genoa. Hasil pertandingan berikutnya, AC Milan menang 2-0 atas Atalanta. Kedua gol AC Milan dicetak oleh Rafael Leao dan Theo Hernandez. Dan hasil pertandingan Cagliari lawan Inter Milan berhasil dimenangkan oleh Inter Milan dengan skor 3-1. Ketiga gol Inter Milan dicetak oleh Matteo Darmian 1 gol dan Lautaro Martinez 2 gol. Sedangkan gol Cagliari dicetak oleh Lico Giannis. Setelah hasil pertandingan tersebut, poin AC Milan dan Inter Milan masih beda 2 poin. Dengan begitu, AC Milan hanya butuh hasil imbang untuk juara musim ini. Karena jika poin akhir dari AC Milan dan Inter Milan sama, maka AC Milan yang dipastikan menjadi juara Serie A musim ini. Karena AC Milan berhasil menang head-to-head atas Inter Milan. Sementara itu, Napoli ada di peringkat ketiga dengan koleksi 76 poin, dan Atalanta masih tetap ada di peringkat ke-8 dengan koleksi 59 poin. Kemudian Sassuolo, Bologna, Cagliari, dan Genoa masih tetap ada di posisi semula. Dan sampai hari ini, dua tim dari Serie A yang sudah resmi degradasi yaitu Genoa dan Venezia. Karena walaupun nantinya poin Genoa dan Salernitana sama, maka Salernitana yang akan selamat karena berhasil menang head-to-head atas Genoa. Di daftar top skor sementara Serie A setelah pertandingan tadi malam, Lautaro Martinez kini berhasil mengoleksi 21 gol, mendekati koleksi gol dari Dusan Vlahovic. Di daftar top assist, Domenico Berardi masih memimpin dengan koleksi 14 kali assist. Selanjutnya untuk top clean sheet, Serie A masih dipimpin oleh Mike Maignan dengan koleksi 16 kali clean sheet. Dan untuk pertandingan selanjutnya di hari Senin tanggal 16 Mei jam 11:30 malam, pertandingan Sampdoria lawan Fiorentina ditayangkan Beinsport 3 dan RCTI. Dan di hari Selasa tanggal 17 Mei jam 1:45 dini hari, pertandingan Juventus lawan Lazio ditayangkan Beinsport 3. Sementara itu untuk pertandingan Serie A pekan ke-38 atau pekan terakhir akan dihelat serentak pada hari Minggu tanggal 22 Mei. Namun untuk waktu tepatnya masih belum ditentukan sob. Di pekan terakhir nanti Fiorentina akan berhadapan dengan Juventus. Kemudian Atalanta akan bertemu dengan Empoli, Spezia akan berhadapan dengan Napoli, Venezia akan berhadapan dengan Cagliari. Selanjutnya Lazio akan ditantang oleh Hellas Verona. Torino akan bertemu dengan AS Roma, Genoa akan bertemu dengan Bologna, Salernitana akan bertemu dengan Udinese. Kemudian Sassuolo akan berhadapan dengan AC Milan, dan Inter Milan akan berhadapan dengan Sampdoria.